Salam sejahtera, kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan di mana Kai Bahar minta bukti keluar masuk gelap malam, hati jadi kosong sejak pemergian ibu. Lama mendiamkan diri berhubung dakwaan semakin liar, penyanyi Kai Bahar akhirnya buka mulut menjelaskan tuduhan kononnya gemar berparti di gelap malam. Kai menjelaskan dakwaan tersebut tidak benar, malam rasakan perkara itu sengaja diperbesar-besarkan tanpa bukti yang kukuh. Malah Kai tidak gentar jika ada pihak boleh membuktikan dakwaan dia seorang yang liar dan gemar melakukan aktiviti tidak berfaedah. Kalau tak ada bukti, jangan cakap saya kenal siapa kawan saya dan mereka juga faham keadaan saya. Ikut suka hati mereka nak cakap apa, asalkan mereka puas. Bila dah penat nanti, mereka akan berhenti sendiri. Nak melawan pun tidak membawa seberang faedah, katanya kepada Mstar. Kai menjelaskan perkara itu ketika ditemui pada sesi media gathering bersama Kai Bahar yang diadakan pada petang Rabu. Mengulas dakwaan kononnya dia gemar berparti ketika alirham ibunya yaitu Rosna Muhammad jatuh sakit, Kai menyangkal dakwaan tersebut. Jelas Kai tuduhan itu mungkin merujuk kepada kehadirannya di sebuah pusat karaoke bagi menyambut hari jadi rakannya dan ia berlaku sebelum ibunya jatuh sakit beberapa tahun yang lalu. Saya bukan seorang yang baik tapi dakwaan gemar berparti itu tidak benar. Saya hanya pergi pusat karaoke itu pun menyambut hari jadi seorang rakan. Perkara ini sudah timbul 2-3 tahun lalu dan itu pun sebelum ini ibu saya jatuh sakit, katanya. Dalam pada itu, Kai turut menegaskan dakwaan dia bersikap liar ketika ibunya jatuh sakit juga adalah fitnah. Kata Kai, sejak kesehatan arwah ibunya merosot, dia jarang sekali menghabiskan masa bersama rakan-rakan apatah lagi berparti. Sebaliknya, dia kerap pulang ke kampungnya di Perlis untuk menziarahi ibunya. Jika tidak mempunyai sebarang komitmen penting, apabila ibu jatuh sakit pada 2022, saya sudah jarang jumpa kawan-kawan atau melepak sebab menghormati ibu yang kurang sehat. Saya fokus kepada mak yang sakit. Sebaliknya, kalau rasa nak berkaraoke, saya akan ngajak kawan-kawan datang ke rumah, ujarnya lagi. Bagaimanapun, selepas pemergian ibunya pada 2 Januari lalu, dia hilang hati untuk kembali bergaul dengan rakan-rakan. Sebaliknya hanya fokus kepada karier dan perniagaan diusahakannya. Kata Kai, meskipun dia kelihatan normal, namun hati dan fikirannya sentiasa berasa kosong apabila teringat arwah ibunya itu. Sejak ibu meninggal, memang saya tidak berhibur kecuali melibatkan hal kerja. Sekarang memang macam tiada hati, fikiran saya kosong teringat arwah ibu. Saya rasa semua benda macam stuck, katanya lagi. Itu saja info hari ini. Sekian dan terima kasih.